warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suci 8 yang dirahmati oleh Allah, saya suka Linkin Park. Apalagi lagu yang judulnya In The End. In The End, cuplek 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 suweng. Nama saya Vianita. Orang tua manggil saya Yan Vian. Teman kerja manggil saya Yan Yanto. Teman sekolah manggil saya Yon Yon Spion. Saya anak smart. Saya lulusan kelas akselerasi. Wah, tidak ada prestasi. Tahu kan kelas akselerasi? Sekolahnya 2 tahun. Kalian 3 tahun kan? Hah. Fana. Itu sekolah apa kredit motor? Tapi emang bener, enggak semua orang tahu apa itu kelas akselerasi. Ada gitu ibu-ibu random tanya ke saya. Vianita, kamu tuh dulu katanya kelas akselerasi ya? Itu gimana? Jadi bu, dulu tuh saya sekolah SMA-nya cuma 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Sekolah cuma 2 tahun. Sini, kamu kena kasus apa? Hamil. Narkoba. Parkir liar. Di saat itulah orang pintar dianggap tabu. Jadi anak akselerasi itu juga berat. Siswa lain dipanggil ke BK gara-gara nakal, bolos, tidak membayar zakat. Saya dibawa ke BK cuma gara-gara nilai saya turun 1 angka. Masuk gitu. Vianita, kamu tuh kemarin ulangan dapat 9. Kenapa hari ini cuma dapat 8? Maaf bu, soalnya menurut perhitungan Feng Shui, angka 8 itu angka keberuntungan. Sejak itulah saya dicap sebagai madesu. Masa depan suci. Terima kasih atas apresiasinya. Orang tua saya juga bangga sampai bilang, Vianita, kamu tuh di suci harus juara. Ingat, Hong Kong, Taiwan, Korea, itu kalau pembantunya lucu, majikannya suka. Maklum ya, saya tuh dari keluarga yang kurang mampu. Sampai makan nasi goreng, itu saya makan pakai nasi. Makan lauknya ikan asin, ikannya enggak saya gigit, saya jilat biar awet. Kulit kacang gayuda itu enggak saya buang, saya kunyah, saya sesep bumbunya. Shhh.
like in heaven. Terima kasih, Sofianita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Vianita. Sini Vianita. Kamu luar biasa loh, kamu lawa cewek, cantik, lucu juga. Menurut aku dia lucu, mudah-mudahan Pak Dindro bisa memberikan kompor gas untuk dia. Betul. Malam hari. Amin. Amin. Kamu sudah siap untuk memberikan komentar? Siap. Tapi mau tanya, kamu akselerasinya SMP atau SMA? SMA dong. SMA? SMA sekarang udah lulus berarti? Sudah. Sekarang kegiatan apa? Kerja jadi CS. Hah? Jadi CS, tapi ceritanya mau jadi TKW? Iya dulu. Iya dulu. Iya dulu. Oke. Untung ditelepon Kompas. Oh. Silakan. Lanjutkan cita-citamu. Pak Dindro. Iya, oke Vianita. Iya, ini agak lain daripada yang lain. Biasanya kayak model-model kayak gini, pelan, depend kayak gini itu gak terlalu pelan-pelan amat sih. Ini terlalu, menurut saya terlalu pelan, tapi hampir semuanya dimakan. Jadi agak bingung juga. Saya kadang-kadang suka sayang kalau yang temponya lambat. Tapi kamu temponya lambat tapi semua tas, tas, tas. Jadi ya boleh didengar, boleh tidak apa yang saya omongin. Tetapi kamu harus yakin banget bahwa dengan personal seperti ini, kamu harus yakin banget setiap punchline kemakan. Pokoknya semua-semuanya menurut saya bagus, rapi. Saya yakin benar kamu menulisnya rapi. Kompor gas. Kompor gas kedua berarti ya dari kelompok gue, dua kompor gas. Iya, pantas untuk mendapatkan nice. Kompor gas. Luar biasa. Okay. Selamat Vianita, berikutnya silakan komentar dari Ko Ernest. Ernest juga ngasih kompor gas nih, liatin aja. Jadi Vian, komik deadpan udah banyak, tapi komik deadpan cewek kayaknya sih setahu gue sih baru lihat ini pertama kalinya. Menurut gue, lu tuh pinter dan lu tahu pemilihan kalimat yang sederhana tapi akan bentrok sama personal lu sehingga menimbulkan ironi yang bikin orang ketawa gitu. Cuman kalau gue boleh usul dan kalau lo berani mencoba, gini Vianita, sorry kalau gue salah ya, tapi kalau gue lihat sih sebenarnya effort yang lo butuhkan untuk tampil deadpan itu cukup berat. Jadi kalau gue boleh saran, mungkin mumpung kompetisi masih cukup awal, kalau lo berani cobain misalnya di minggu depan kalau lo masih ada, coba kurangin deadpan-nya. Coba lebih natural. Jadi lo bisa fokus energi lo dipakai buat bener-bener mendeliver beat, bukan buat nahan emosi. Karena tadi gue liat lo cukup effort tuh, nahan supaya gak ketawa, nahan supaya lempeng gitu. Itu aja sih, memang cukup beresiko, tapi lo harus ingat, deadpan ini jebakan karir. Ingat itu, jadi lo begitu kayak gini, lo harus kayak gini terus. Begitu lo udah dikenal seperti ini, lalu mencoba berubah nanti, waduh susah banget. Percaya sama gue, susah banget. Gitu. Semoga bermanfaat tipsnya Vian ya. Okay. Keren banget, thank you. Panji, silakan Panji. Vianita, kamu kan kelompokku ya? Iya. Kamu sangat membanggakan, kompor gas luar biasa, tepuk tangan lo Vianita. Gue apresiasi kemampuan lu untuk ngebaca penonton, menggambarkan ketenangan lu. Lu ngelempar sesuatu gak kena, jadi lu bukan kayak robot ya, bukannya turut aja. Lu ngelihat sesuatu, penonton gak ada reaksinya, lu bilang, wah gak ada, apa sih, apresiasi ya? Apresiasi. Apresiasi ketawa mereka. Ketika mereka ngasih apresiasi, lu baca lagi penonton, abis itu lu kasih reaksi lagi. Wah, terima kasih atas apresiasinya. Menurut gue itu menunjukkan kematangan. Lu membanggakan, karena komika perempuan tinggal lu, dan lu sangat membanggakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Vianita. Heca, ojo lali, saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Kompas TV. Dan jangan lupa kunjungi YouTube Stand Up Kompas TV buat subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Let's make love.